Terungkap segini bayaran Dede Sunandar pertama kali tampil di OVJ. Pesinetron sekaligus komedian Dede Sunandar akhirnya mengungkap bayaran yang diterima ketika pertama kali tampil di program Opera Van Java atau OVJ spesial Ramadan. Kan ekstra tetap, jadi kalau lagi lembur, cleaning service di OVJ, kerja juga di OVJ, ikut syuting juga. Nerima honor mulai dari Rp150.000 pas jadi ekstras, kata Dede Sunandar di acara Siap Bos yang tayang pada Kamis. Saat itu Dede Sunandar memang masih menjadi cleaning service di Trans7, sehingga gaji yang diterimanya pada momen itu bisa mencapai 8 juta rupiah dalam sebulan. Paling Dede kan jadi ekstras itu Rp150.000 dikali 30 jadi 4,5 juta. Digabung gaji cleaning service jadi 8,5 juta. Lumayan, sambungnya. Namun begitu aksi Dede Sunandar tampil di OVJ rupanya tidak disukai oleh teman-teman cleaning service-nya. Karenanya, dia disuruh milih antara tetap bekerja sebagai cleaning service atau OVJ. Tapi teman Dede cemburu, banyak yang cemburu, si Dede nggak boleh di OVJ, ntar dia nyapu, main juga, lemburan juga, enak dia, tutur Dede Sunandar. Salahnya itu pas ngambil keputusan, Dede ditawarin mau OVJ atau cleaning service, Dede nanya mamah kan, terserah Dede, karena sering berbenturan jam kerjanya, dan masalah teman-temannya juga akhirnya milih OVJ. Sambungnya lagi. Sayangnya setelah OVJ spesial Ramadan berakhir, Dede Sunandar malah menjadi pengangguran. Masa depan cerah pikirannya kan, tapi ternyata acara sahur cuma sebulan doang. 11 bulannya nganggur, ucap bintang sinetron Super Dede ini.